Bayiku, bawa dia pergi. Sayang, kau manis sekali. Berikan dia ke pengasuh. Sekarang juga. Lampu hijau, lampu merah, bayi yang lucu. Mau bermain? Aku tidak pernah bisa mengalahkan pengasuhku. Selamat ulang tahun, Phil. Kau sudah dewasa. Selamat ya. Selamat ulang tahun. Wow, apa ini untukku? Apa? Semua hadiah di sini kan milikku. Ayo kita lihat isinya. Oh, tidak. Teman, kau ditahan. Aha, aku selalu nomor satu. Hei, berhati-hatilah. Hai, orang baru. Ibu, tolong aku. Perhatian para kontestan, lampu dimatikan. Baiklah. Aku harus tidur di lantai. Itu tidak bisa diterima. Kemarilah. Kau mengerti? Iya, Nyonya. Hei, kawan, bangunlah. Ini jauh lebih nyaman. Lihat ke kamera dan senyum. Berikutnya. Lihat ke kamera dan senyum. Phil, berhenti. Itu tidak baik. Mereka menyuruhmu tersenyum. Ayo, regangkan bibirmu. Tidak mau. Oke, lihat ke sini. Lihatlah topi ini. Lihat, ini anak anjing yang lucu. Sangat menggemaskan. Kau tidak berperasaan. Bagaimana ibu bisa melahirkan anak sepertimu? Aduh. Ibu. Ini makan siangmu, Phil. Ada telur dan air. Hei, apa ini telur burung unta? Harus kuapakan telur ini. Wow, ini Happy Meal. Terima kasih, Ibu. Dan ini sodanya. Ibu, ibu yang terbaik. Dasar anak manja. Dia dapatkan semua yang terbaik. Kita harus memberinya pelajaran. Ayo buat onar. Ayo. Sirene. Hei, ada apa? Matikan alarmnya. Aku tidak bisa tidur. Tidurlah, sayang. Ibu ada di sini. Jangan pernah berani membangunkan anakku. Tetaplah tenang. Kalian puas, para pecundang. Ibu! Ada apa? Aku tidak bisa tidur. Pengasuh? Kemarilah. Cepat bacakan dongeng untuknya. Apa kalian lihat itu? Bonekanya juga tertidur. Bagus, aku akan pergi. Jangan pernah berharap. Kami mengerti. Hai, aku butuh segitiga. Tolong, sembunyikan aku. Oh tidak, teman-teman. Kalian ingat yang mana segitiganya? Pertama, kedua, atau ketiga? Tulis jawaban di kolom komentar. Perutku keroncongan karena lapar. Apa di sini ada yang bisa dimakan?
Bagus, kue kesukaanku. Aku hanya akan makan satu. Ups, aku menghabiskannya. Peringatan merah, tidak ada kue yang tersisa untuk pertandingan besok. Kita harus berikan apa pada kontestan? Hanya ada loyang kosong? Bagaimana kuenya bisa hilang? Oke, tenanglah dulu. Aku punya rencana. Apa yang harus dilakukan dengan tusuk gigi ini? Tenanglah para kontestan, semua akan mendapatkan kue. Kalian harus mengeluarkan keping coklatnya. Phil, kau bisa memakannya nanti. Silakan mulai. Lihat, semua baik-baik saja. Permainan masih berlangsung. Ini, makanlah kuenya. Ini sangat membosankan. Hai. Oh, ini dia. Luar biasa. Mau bermain? Bagaimana caranya? Apa yang terjadi? Hei, pundaku. Wow, aku pandai meninju. Aku mengerti sekarang. Ayo ikuti aku. Singkirkan pengontrol gamenya. Hei, apa yang kau lakukan? Aku akan memberitahu ibuku. Dasar penjahat. Ibu, coba kulihat isi brankasnya. Oh, ini yang aku butuhkan. Dan yang terakhir, akan kuubah kodenya. Kejutan. Brankasku, siapa yang mengubah kodenya? Hai semuanya, kalian tahu kode barunya? Tulis nomornya di kolom komentar. Aku tunggu ya. Paul, semua kelerengmu menjadi milikku sekarang. Berikan semua kelerengnya. Sekarang, baiklah. Ini keterlaluan. Ha, pecundang. Aku menang. Satu, dua, tiga. Oh, swafoto ya? Jangan ganggu aku. Hei, ibu. Aku berhenti. Ini membosankan. Nyonya, anakmu benar-benar berisik. Iya, kalau dia bosan. Sayang, ini PR-mu. Kerjakan selagi ada waktu luang. Ini sakit. Kau mematahkan tanganku. Aku sekarat. Diamlah. Maukah mengerjakan PR-ku? Terima kasih ya. Aku tidak pernah suka matematika. Game selanjutnya adalah tarik tambang. Tarik lebih kuat, Sean. Kau saja yang tarik. Iya, aku bisa melakukannya. Ibu, ibu, tolong. Tunggu dulu, sayang. Hei, kalian, ambil posisi. Tarik lebih kuat. Dia masih menang. Teman-teman, kita harus bekerja lebih keras. Kapan ya waktu makan siang? Wow, dia gadis yang hebat. Ayo, kalahkan mereka. Nona Susi, kau sudah memecahkan rekor sebagai gadis terkuat di dunia. Selamat ya. Wow, aku menang. Ibu, itu tidak adil. Aku juga mau seperti itu, Bu. Mana penghargaanku? Tenanglah, sayang. Hei, kau. Anakku juga butuh rekor dan sertifikat. Kau mengerti? Penghargaan ini diberikan pada Phil sebagai orang terlemah di dunia. Selamat ya.
VIP ada di sini. Bukan, itu hanya pasangan tua. VIP, hai. Sayang, halo cucu kami yang manis. Nenek, kakek, ini adalah kejutan. Apa yang ibumu lakukan padamu? Kau benar-benar kurus. Pakaian apa yang kau pakai ini? Oh tidak, kenapa mereka bisa masuk? Semua ini tidak benar. Ambillah hadiah dari nenek. Ibu, ayah, kenapa kalian di sini? Ini melanggar aturan. Sudah kubilang kan, penjaga. Kau tidak bisa melarang kami untuk bertemu cucu kami. Keluarlah, terima kasih sudah datang. Dan nenek dan kakek. Oh, undangan prom. Aku butuh teman. Siapa yang bisa kuajak? Jika aku mengajak Susi, itu akan jadi malam yang menegangkan. Tidak. Bagaimana kalau penjaga? Sangat romantis. Kalau berciuman? Tidak. Ide yang sangat buruk. Oh, kau saja. Aku suka robotnya. Dia pasangan yang sempurna. Kau mau menemaniku ke prom boneka? Tidak, ibu. Dia menolakku. Aku tidak punya teman kencan. Iya, tentu. Aku akan memberitahumu. Tentu. Hei, siapa itu yang berteriak? Lagi-lagi anakku. Phil, kau selalu mengganggu saat ibu bekerja. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Mengerti? Dan kalian cepat bekerja. Phil yang malang. Kau mau telur? Aku menyimpannya setelah makan siang. Ini? Terima kasih, Susi. Apa yang terjadi di sini? Para kontestan, selamat datang di game baru kami. Dengarkan baik-baik. Wow, anakku jatuh cinta. Penjaga, singkirkan pemain tambahan. Aku mau bersama keluargaku. Hai Susi, aku ibunya Phil. Senang bertemu denganmu. Tapi ibu, kalian sudah berkencan. Aku akan mengaturnya untuk kalian. Ini album keluarga kami. Lihat, ini saat Phil masih kecil. Bukankah dia sangat imut? Maaf, Susi, kau ini manis. Tapi hanya satu dari kalian yang akan ada di final. Selamat malam, pasangan kekasih. Game yang terakhir. Kau yang akan tinggal. Tidak, kau. Aku tidak mau bertengkar. Aku juga tidak. Phil, kau sudah merusak game ibu lagi. Kau harus mematuhi aturan. Sudah cukup, ibu. Aku sudah dewasa. Aku yang buat aturan. Susi dan aku akan pergi. Sampai jumpa, ibu Squid. Dasar anak-anak, mereka tumbuh cepat. Kalian suka cerita kami? Tulis di komentar jika kalian ingin hidup seperti Phil. Dan semuanya, berlangganan saluran kami, sukai video ini dan klik belnya. Jangan lewatkan video baru yang sangat lucu dari Wahoo!